Oke nih teman-teman, kita mau bikin video dulu nih, kita taruh ya, nanti sapa-sapanya kita lanjut. Wow, keren. Oke, buat teman-teman semuanya, masih bersama Mas Surat dan Bulan ya. Halo. Sini sudah ada Galang tuh nungguin. Nungguin emaknya. Manggilnya apa, Mak? Mama. Mama. Oke, ini kalian mau nyanyi lagu apa nih? Ada Rindu. Iya. Ada Rindu. Iya. Ada Rindu. Ada Rindu. Ada rindu untukmu ya. Oh. Ada rindu buat para subscriber nih. Betul. Yang selalu support Wulan dan Mas Surat ya. Yang selalu menghadirkan suara-suara mantulnya. Wih, mantap. Amin. Pernah terkendala enggak sih sama suara? Kendala. Nah, waktu kondisi lagi pilek Wulan. Iya. Kalau enggak salah nyanyi di bawah pohon dulu. Seperti hari ini. Surat juga lagi pilek. Emang triknya untuk menjaga suara biar berkualitas nih, itu apa sih Wulan? Apa? Apa ya? Aku nggak ada pantangan sih. Gak ada pantangan. Iya. Apa yang ada itulah makan yang di. Makan apa aja? Es apa? Kopi. Es kopi. Iya karena lagi pilek aja, jadi suara kalau nyanyi kan beda kan. Ya, betul. Pilek. Terus sampai suara habis juga, sampai habis nggak ada tiba-tiba. Pernah habis. Iya, pernah nggak ada suaranya ngomong pun nggak bisa aku. Susah. Susah. Iya. Karena namanya mungkin ya. Ya dari kadang radang tenggorokan. Oh, ada masalah. Tenggorokan. Alhamdulillah lama-lama ada. Wulan kalau sehari biasanya ngamen itu bisa nyanyi berapa lagu? Mungkin karena efek ini kali dari kecil ya. Ya. Suka nyanyi-nyanyi terus. Terbiasa. Terbiasa, jadinya vokalnya keolah kan. Iya. Kalau satu hari bisa nyanyi berapa kali dulu? Sehari? Iya. Mungkin adalah 30. 30 kali. 30 kali. 30 lagu. Di mana? Ya, ya kalau lagi ngamen. Oh, lagi ngamen. Ya, satu hari. Sehari gitu kan. Seharian. Adalah ya. Yuk banyak lah. Itu per hari ya. Luar biasa banyak. Nih teman-teman. Satu hari ngamen bisa menyanyikan 30 lagu. Iya. Seumpamanya dapat 5 mobil dalam 30 lagu. Mobil 2 lagu, 2 lagu, tak tahu 10 lagu. Salah dapat. Bisa ya. Kalau dari pagi ya. Mungkin karena seringnya ini jadi pita suaranya itu keolah kali ya. Ya juga karena faktor. Ya mungkin karena aku kan mungkin tiap hari biasa kan jalan gitu, jadi pernah juga suaranya sampai habis kan. Suaranya bagus dari dulunya, dari sananya. Tapi nggak ada guru lesnya, nggak pernah dilatih gitu, nggak pernah dari dulu. Atau tidak? Hah? Atau tidak? Berarti pelatihan sendiri. Secara langsung. Maksudnya nggak sekolah, nggak vokal atau apa itu ya? Iya. Nggak. Nggak ada guru vokalnya, makanya dia emang otodidak dari sananya, dia udah bagus. Turunan mama mungkin. Mamanya juga bagus suara. Iya. Keturunan. Mungkin bagus suaranya. Mas Surat keturunan siapa nih suara? Kalau saya nggak ada keturunan penyanyi, nggak ada keturunan apa? Keturunan macul. Galang juga anakku pintar nyanyi tuh. Sekarang udah pintar nyanyi ya? Iya, pintar nyanyi Galang. Lagu Tiara itu bisa iya. Mudah-mudahan nurun ke saya. Oke, hari ini Wulan mau nyanyi lagu apa lagi nih? Ada Rindu. Ada Rindu. Ada Rindu. Oke, kita langsung nih, gas yuk. Ada senyum di mata.
Para videonya masyarakat luas. Terima kasih.